waktu itu saya hilaf, Bang. Saya benar-benar menyesal. Tapi barangkali darah yang saya donorkan ini mudah-mudahan bisa menyembuhkan nyawa Bang Husin. Abah simpati dengan si bule itu. Tapi mulai sekarang, Abah mencegah jangan sampai Michael mendekati kamu lagi. Eh? Kalau kamu mau ngobrol sama Michael, silakan. Nggak perlu cemburu sama saya. Sorry, Clara. Saya harus bicara sama kamu. Mau kemana sih? Kamu kangen ya sama aku? Clara. Clara, stop. Kita harus bicara, oke? Okay? Come here. Perempuan itu yang selalu mengancam Anissa. Astagfirullah. Bener, Neng? Iya. Berapa kali dia ngancam Anissa. Ya mungkin disangkain Anissa ngerebut Michael. Oh, jadi doi cembokur. Saya tahu kamu mengancam Anissa supaya menjauhi saya, kan? Hah? Ngapain? Kamu suka over ya, Mike? Jangan berbohong, Flora. Saya tahu kamu menampar Anissa, kan? Nampar Anissa? Hah? Gue nampar cewek kampung kayak dia? Ngapain cuma ngotor-ngotorin tangan gue aja? Walaupun kamu tidak mengakuinya, saya tahu kamu melakukannya. Dia yang cerita sama kamu kan? Cewek begitu lo percaya? Karena dia jujur. Anissa adalah cewek baik-baik yang amat sangat sopan. Kamu harus tahu ini, Flora. Saya lebih baik kehilangan kamu daripada kehilangan Anissa, oke? Okay? Oh, begitu. Jadi, kamu senang ya kalau saya pergi dari sini sekarang? Supaya kamu bisa berduaan sama dia ngaduk dodol, mesra-mesraan? Saya tidak mengusir kamu, Flora. Listen to me, Mike. Kamu boleh ngaduk dodol berduaan sama dia sampai muka kamu hitam kayak dodol, tahu? Tapi saya nggak suka kalau kamu ngusir saya cuma gara-gara cek kampung kayak dia. Awas kamu. Fine. Ayo cepetan. Bilang lagi pakai kagak pamit. Tidak apa, Bu Jungkat. Flora orangnya agak aneh begitu. Kamu nggak ngejar dia. Dia kan pacar kamu. Anissa, kamu tahu dia bukan pacar saya. Anissa, jangan takut. Biarpun dia melototi kamu, kalau dia macam-macam, laporkan aja kantor polisi. Iya, Bah. Mungkin dipikirnya Nisa takut kali sama dia. Makanya dia jadi berbuat seenaknya. Tapi Nisa akan ngelawan kalau dia habis macam-macam. Kelakuannya tidak sopan sama sekali, Abah. Sepertinya dia sengaja. Masa berciuman di depan Bang Jungkat sama kami yang perempuan? Padahal kan dia tahu kami puasa. Masya Allah. Jadi gadis seperti itu yang dipilih Michael sebagai pacarnya. Gadis bebas yang gak punya sopan santun. Beruntung kamu tidak akrab dengan Michael, Nisa. Umi khawatir. Malah kamu jadi ikut pergolakan bebas kalau dekat dengan dia. Mi, kalau Michael datang kemari, biar Abah yang nemuin dia. Biar dia tahu kalau keluarga kita punya harga diri dan sopan santun yang tinggi. Alhamdulillah, saya senang sekali. Bang Husin sudah selesai melewati masa-masa krisisnya. Sekarang sudah nggak pucat lagi. Iya. Baru mendingan, Pak.
Tapi barusan suami saya minta pulang. Iya, Pak. Nggak betah bener diam di rumah sakit. Mau berobat jalan aja, Pak. Oh iya, Pak Lurah. Saya belum sempat ngucapin terima kasih sama Bapak. Bapak banyak membantu saya. Bang Husin nggak usah mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya kan cuma membantu mencari orang kampung bersama Bang Jungkat yang bisa mendonorkan darahnya kepada Bang Husin. Oh iya, Pak Lurah. Siapanya mau mendonorkan darah buat saya? Emang Ibu dan Rocky belum cerita? Belum, Pak. Saya belum cerita. Saya... Eke yang melarang Kak Marlina untuk menceritakan orang yang mendonorkan darahnya. Karena kalau sampai Bos Husin tahu, nanti bisa shock. Sak. Malah kalau ada orang yang mendonorkan darah buat saya, bisa menyelamatkan umur saya lebih gembira. Memang siapa, Pak, yang mau mendonorkan darah buat saya? Semuanya ada 4 orang. Kuno, Endot, Bang Jungkat. Tunggu. Sabar. Si Tunggul, Pak. Iya, betul sekali. Tunggul yang membacok saya. Iya. Sabar, Pak Husin, sabar. Tenang. Kok kagak ngider, Tuan Mister? Kalau ada yang mau lihat, nyok, saya temenin. Terima kasih, Pak Jungkat. Saya sekarang lagi bikin catatan tentang kampung ini buat kirim ke Amerika. Cuman saya lagi pusing kepala, Pak Jungkat. Pusing? Lapar kali perutnya. Tidak, Pak Jungkat. Kalau lapar masih bisa saya tahan, Pak Jungkat. Tapi saya pusing karena Anissa sudah tidak mau ketemu sama saya lagi, Pak Jungkat. Tuan Mister, Anissa tuh orang baik. Kalau Tuan Mister kagak keliwatan, mana mungkin dia marah? Iya, Pak Jungkat. Saya takut Anissa kesal sama saya karena kemarin Flora sempat cium saya di depan banyak orang, Pak Jungkat. Maaf ya, Tuan Mister. Biar bagaimana di sini masih kampung. Saya aja risih ngeliat Tuan Mister kemarin dicium sama tuh perempuan. Apalagi kemarin, pakai dia masuk ke kamar ini. Kalau Tuan Mister masih begitu aja, saya nggak izinin Tuan Mister nginep di rumah ini. Kenapa, Pak Jungkat? Saya nggak mau rumah ini jadi tempat mesum. Kalau Tuan Mister mau ngamar sama tuh perempuan, silahkan aja. Tapi Tuan Mister mesti pergi dari rumah ini. Pak Jungkat marah sama saya. Jelas dong. Biar tahu ya, Tuan Mister. Saya kagak mau rumah ini jadi tempat mesum. Ngerti nggak? Pak, abang kenapa marah-marah sama Mister? Gue bukannya marah, Sro. Gue mau ngasih tahu. Kagak marah sih, matanya melotot. Batal tuh puasanya. Astagfirullahaladzim. Gue mengkelap, Sro. Makanya kalau abang mau ngasih tahu Tuan Mister, cari waktu yang pas. Nah kalau udah begini, pasti Tuan Mister kagak enak sama abang. Abang juga begitu kagak enak sama Tuan Mister. Bodoh amat ya. Ambilin jaket gue, gue mau ngojek. Iya. Hati-hati ya, Bang, eh. Marah-marah jadi bawa-bawa kekerjaan. Iya. Tahu nggak, Bang? Oh, kemarin pas abang nemenin papi abang di rumah sakit, dia sedih deh. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Abis nggak nemenin ke mall sih. Sabar dong, sayang. Pokoknya nanti kita pergi ke mall, ya. Mas Odi, nih, lihat nih. Dagangan Hamid lagi rame deh, nih. Bodo amat. Emang kalau gue liat dagangan lu, gue ikut kaya. Dari mana berdua? Bukannya lagi nemenin Babe di rumah sakit. Kita ini berdua baru pulang, tau gak, dari rumah sakit. Oh, Babe kabar gimana nih? Babe, alhamdulillah udah sadar. Udah agak mendingan. Alhamdulillah. Mita juga denger nih. Mita. Hamid juga senang nih dengernya. Hamid mau bayar utang nih cicilan minggu ini ya. Mau bayar utang? Iya. Ya udah sini sama Bang Sudik aja. Sampai ngantar. Kalau mau bayar langsung ke papi juga kan papi lagi sakit, lagi di rumah sakit. Yaudah nih. Ini bayar 1 juta ya. Alhamdulillah deh, lagi ramai nih dagangan. Bener nih 1 juta. Iya, hitung aja. Terbohong lagi. Iya, hitung aja. Coba pinjam mulutnya. Satu juta. Lihat, bang, lihat. Mau lihat. Pegang juga nggak apa-apa, pegang. Bang, kalau gitu ke mallnya sekarang aja yuk. Nggak usah besok, kan duitnya udah ada. Kita ke mall sekarang? Iya tuh, bang, ya. Siapa takut? Bang, tegak. Mita. Nah, sini. Gua kan mau pergi ke mall, ya. Pinjem topi lu. Eh,
ini. Kamu kayak gitu aja pelit banget loh. Gue nawain lagi ya. Things better. Rajin amat loh, pakai bersihin sepeda. Pantas di kampung bersih. RT sini kan juga kerja bakti, Bang. No, tanyain sama mamang saya yang ikutan kerja baktinya. Bener, Bang. Si bule yang tinggal di rumah Abang juga kemarin dia ikutan kerja bakti, Bang. Maksud lo, Tuan Mister? Iya. Siapa yang didik? Nih, gue. Punya nama Jungkat, lu tau kagak? Kalau gua cegah-cegah, lu tau kagak nih? Ini kampung pengen dibersihin sendiri. Soal ibadah lu jangan ditanya. Nih, begini. Tapi jangan salah, Bang. Di samping tuh si bule rajin kerja baktinya, dia juga rajin pelukin ceweknya di depan kita, Bang. Lu jangan macam-macam, lu jangan mitang orang lu, ya? Sumpah, Bang. Sumpah. Saya lihat mata kepala saya sendiri, Bang. Kalau Abang gak percaya, tanya Pak RT, Bang. Tapi iya si bule punya kelakuan begitu. Kayaknya itu orang... Bukan di rumah aja dia peluk-pelukannya. Waduh, Bang. Kalau bener dia bermesra di rumah Abang, wah, bisa rusak nih, Bang. Satu kampung kita. Kan kita pernah dikasih tahu sama Ustadz Rahmat, kalau ada yang berzinah di sekitar kita, 40 rumah nih, Bang, sekitarnya kudu nanggung dosa kalau kita nggak ngasih tahu. Gue juga tahu dosanya. Cuman yang gue pikirin nih, lo tau kagak? Hah? Dia yang enak-enakan. Gue yang harus nanggung dosa. Kurang ngajar tuh orang tuh. Ya udah, Bang. Makasih, Bang, ya. Jangan belaga pilon, loh. Ongkosnya. Kirain Abang lu, Bang. Gua mah duit, Bang. Gak ada lupanya. Ya, makasih, Bang, ya. Kurang ngajar. Tuh, Bu Jungkat, lihat. Ada bordirnya bagus, kan? Iya. Nah, tuh. Iya, kan? Iya. Bu Jungkat, kalau lebaran pakai baju ini, jadi tambah bagus, deh. Coba-coba di badan. Pasti boleh buat sembahyang Id nih. Nah, untuk otong juga ada nih. Nih, coba deh. Coba nih, badannya. Tuh, bagus kan? Panjangnya cukup itu, ya? Sama, panjangnya pas. Iya, cocok. Jungkat, bagus kan? Abang suka bajunya? Suka. Bagus, ya? Oke, saya bayar bajunya, ya? Jangan, John Mister. Saya bilang dulu Bang Jungkat, ya? No, it's okay, Bu Jungkat. Saya mau beli hadiah lebaran buat Ibu Jungkat sama Otong. Tapi, Om Bule, baju buat Babe gimana dong? Babe? Oh, ya, yeah, Pak Jungkat. Do you have, ada baju buat Pak Jungkat? Oh, ada nih. Nah, nih, dua piring aja nih. Salah satu. Ini cocok. Ya, kalau ukurannya sih sama, iya. Tapi warnanya yang biru kali ya. Bagus, ya boleh. Do you also have, saya mau beli baju buat cewek, Anissa? Oh, ada. Nah, nih, warna coklat satu, warna putih satu. Pilih aja. Nice, ya. Ini cocok buat Anissa, Ibu Jungkat. Iya, bagus, sama bener. Ya, apa sekali ya, nih. Nih. Pada beda-beda, bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be. Otong dibeliin celana Be sama Om Bule. Babe juga dibeliin baju Be sama Om Bule. Loh, kok Bang juga cuek sih Mami? Kali capek Be, tau pengen pulang ngojek. Kamu ngelamun terus. Kan masih banyak kegiatan yang harus kamu jalani. Iya, sekarang lebih baik kamu memperbanyak mengaji. Terus bagaimana kegiatan anak-anak Risma Marawisnya? Untuk sementara Nisa liburin, tapi nanti malam takbiran baru ada kegiatan. Ya udah.
Makasih ya. Akhir-akhir ini Anissa sering melamun. Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa, Mi. Itu kan urusan pribadi. Paling-paling kita bisa menasihati. Tapi perasaan Umi, Abah, sebagai seorang ibu, takut akan terjadi apa-apa pada Anissa. Memang keterlaluan si Flora. Itulah orang yang nggak punya iman. Ya, mudah-mudahan Anissa cepat melupakan kejadian itu. Ya. Iya, Pak. Kenapa, Bang? Mukanya asem banget. Tuan Mister ngerasa tuh Abang cuekin aja. Biarin. Emang gue musir beneran kok dia. Eh, lu tahu kagak? Orang kampung ngomongin, dia pelukan sama tuh perempuan waktu kerja bakti. Itu namanya jinah di depan muka umum. Jinah di muka umum bagaimana? Ya jinah di muka umum. Pokoknya gue gak setuju dia tinggal sini. Gue mau usir dia. Kagak bisa, Bang. Saya kagak setuju. Kalau Abang mau ngusir Tuan Mister, Abang mesti ngomong dulu sama Pak Lurah. Kan dia nitipin Tuan Mister kemari. Baik, baik. Gue besok mau ke rumah Pak Lurah. Ngapain ke rumah Pak Lurah? Gue mau protes. Kenapa dia ciuman kagak bagi-bagi? Hah? Even if everything has to end this way, I still have to clear up my misunderstanding with Pak Jungkat. What am I going to do? I wonder what Anissa is up to. Anissa, saya kesini cuma untuk kasih tahu kalau saya sama Flora akan menikah. Karena Flora adalah satu-satunya wanita yang saya cintai. Eh, lu jangan coba-coba lagi ganggu cowok gue. Kalau sampai itu terjadi, peluru di pistol ini akan bersarang di tubuh lu. Enggak, jangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala karunia, rezeki, kesehatan juga keselamatan yang Engkau berikan kepada keluarga kami. Hingga sampai saat ini, kami masih bisa menjalankan ibadah puasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kiranya Engkau memberikan kekuatan, ketabahan kepada Tuan Mister atas segala masalah yang sedang dihadapinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sini deh. Ya udah, kamu masuk kamar aja biar Abah yang temui dia. Ya udah, titip
minum ya. Bah. Ada apa, Mi? Katanya kalau Michael sini, Abah yang mau bicara. Berani juga dia datang kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Pak Ustaz. Anissa ada di dalam, Pak Ustaz? Ada. Saya bisa ketemu sama dia. Saya mau kasih bingkisan buat dia. Anissa ada di dalam, tapi dia tidak mau menemui kamu. Saya cuma mau kasih hadiah lebaran, baju lebaran buat dia, Pak Ustaz. Baik. Anissa itu anak saya. Saya berhak mengatur dengan siapa dia pantas berteman. Maksud Pak Ustaz? Anak saya itu tersiksa setelah mengenal kamu. Jadi sekarang kamu tidak usah menemui Anissa lagi. Neng Anissa.